Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Sekarang Adit mau belajar bersama nih. Iya Adit, benar-benar. Kita mau belajar bareng. Biar tambah pinter, biar tambah cerdas, biar tambah sayang, biar tambah akur, biar tambah akrab. Iya bos, Papa juga seneng nih. Sekarang kita belajar di acara kita nih. Ceria, cerdas dan bahagia. Halo, untuk adik-adik yang berada di seluruh Indonesia ini, macam mana kabarnya? Sehat semua kan? Horas. Nah, kita lanjut di pembelajaran kita ya, dalam acara Ceria bersama Pak Anas, Adit, dan Sopo. Adik-adik yang tersayang, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Yang lagi sakit, ayo jangan lupa diminum obatnya. Biar sehat lagi, oke? Terus, jangan kendor semangat kalian untuk belajarnya. Agar kalian menjadi orang pintar dan hebat pula, oke? Oke? Adik-adik semuanya, sekarang Pak Anas akan perkenalkan hewan yang memiliki gigi yang tajam dan hidupnya di air. Ayo, apa itu? Apa? Ada yang tahu? Apa? Kurang kencang. Sekali lagi apa? Iya, ikan. Betul, ikan itu. Tapi namanya ikan apa ya? Pada bingung ya? apa coba? Namanya ikan piranha. Wih, seram kali dia. Ikan piranha itu seperti itu ya modelnya adik-adik. Seram, giginya tajam pula. Nah adik-adik, Pak Anas mau bertanya sama kalian. Kira-kira ada berapa huruf yang ada di dalam kata piranha itu? Yuk kita hitung sama-sama. 1, P. 2, I. 3, R. 4, A. 5, N. 6, H. 7, A. Jadi, ada berapa huruf dalam kata piranha itu? Ya, betul. Ada 7 huruf. Mantap. Hebat kalian semua. Nah, adik-adik, setelah kita berhitung huruf yang ada di kata piranha, sekarang, mari kita lanjutkan dengan mengeja kata piranha. Yuk kita mulai. P-I-P. R-A-Ra. Ditambah N-Ran. H-A-Ha. Dibaca piranha. Bagus. Mantap. Sekali lagi ya. P-I-P. R-A-Ra. Ditambah N-Ran. H-A-Ha. Dibacanya piranha. Apa? Panas gak dengar ini? Dibaca lebih keras. Piranha. Yes, mantap. Paten punya. Nah, adik-adik semua, sekarang waktunya kita cari tahu apa sih piranha itu? Yuk, Pak Anas juga penasaran soalnya ini. Yuk kita tengok. Meluncur. Halo adik-adik, ada yang tahu nggak nih berapa spesies ikan piranha? Ternyata piranha memiliki 60 spesies loh, banyak kan? Dan nggak semua spesies ini bersifat pemangsa yang ganas. Ada juga loh yang bisa dipelihara. Biasanya spesies yang sering dijadikan peliharaan adalah piranha hitam. Oh iya, piranha juga memiliki habitat yang beragam loh, seperti sungai-sungai di Amerika Selatan, terutama di hulu Sungai Amazon. Mereka juga hidup di daerah perairan tawar seperti danau dan rawa-rawa. Di Indonesia, piranha termasuk dalam kategori predator yang dilindungi secara hukum dalam hal penyebaran. Begitu adik-adik. Macam mana adik-adik? Seru kan? Mantap kan? Nah, Pak Anas jadi pengen pelihara juga ini. Tapi seram kali. Bisa-bisa Pak Anas kena makan nanti tangannya. Sudahlah, lupakanlah. Yang penting, kita sekarang belajar membaca dan menghitung. Oke? Asik kan? Sebelum Panas pamit, mau pantun dulu. Ikan piranha? Salah. Ikan lele enaknya dimakan. Jangan lupa pakai bakwan. Sungguh berat, Panas katakan. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Alhamdulillah, kita...
kita udah belajar bersama kan teman-teman, adik-adik juga. Seneng kan? Seru ya? Oh, iya dong, seru. Kita kan biar tambah pengetahuannya ya, adik-adik yang tambah pintar, teman-teman juga tambah keren, tambah cerdas ya. Ya enggak Sopo, gitu? Iya bos, Sopo seneng, biar nanti Simbo juga jadi seneng. Oh iya, bener Sopo, kita tuh harus jadi kebanggaan orang tua kita, kebanggaan orang-orang yang mencintai kita, ya toh? Iya teman-teman, iya, sampai di sini dulu ya. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum. Oh iya, teman-teman, langsung ya di like, di subscribe. Kamu tuh sama anu jangan lupa di share. Terima kasih.